saya berada di Kampung Burim. Kampung Burim merupakan kampung nelayan yang letaknya di Kelurahan Bolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Cika. Mayoritas warga Kampung Burim berprofesi sebagai nelayan atau pelaut. Mereka pada umumnya pendatang dari suku Bajo yang sejak 1800-an tahun silam berada di kabupaten ini. Berpikir dari sisi gambar, dari sisi kebersihan, itu memang sudah salah sebenarnya. Salah dari sisi kesehatan juga, manakala sampah ini mengumpul, ya juga mengganggu juga, ya terutama DBD. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah, terutama berpikir bagaimana sampah itu tidak menggenang lagi di sini manakala dibawa oleh air atau air pasang atau gelombang laut. Sampah yang datang ini bukan sampahnya orang di sini. Sampah dari wilayah lain bisa saja begitu dibawa oleh air lalu menepi di ini, itu yang bertahan di sini. Ini saya belum lihat pemerintah mengadakan tong sampah, tetapi ada hampir setiap minggu itu mobil pengangkut sampah itu datang. Di Kampung Burim seakan tak kunjung selesai. Selain minimnya fasilitas penampungan, juga tidak didukung oleh perilaku warga setempat. Warga terpaksa membuang sampah-sampah di kolong-kolong rumah panggung mereka. Semoga permasalahan sampah ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten.